Hai, berjumpa kita untuk video pada kali ini khas untuk mata pelajaran matematik bagi tajuk isi padu cecair khas untuk pelajar tahun 5. Fokus pelajaran untuk video kali ini adalah mendarab isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Kita mulakan dengan contoh pertama. Soalan 5 darab sifar perpuluhan 27 liter bersamaan berapa liter? Kita perhatikan di sini soalan dan jawapan mempunyai unit yang sama. Jadi, tidak ada penukaran unit yang perlu kita lakukan. Baik, untuk operasi darab ada pelbagai cara. Okey, tetapi untuk kali ini, jom kita lihat cara yang pertama menggunakan bentuk lazim. Sifar perpuluhan 27 liter darab dengan 5. Jadi, untuk soalan ini kita akan menggunakan sifir 5. Sebelum itu, turunkan dahulu unit liter dan titik perpuluhan. Kita mulakan dengan mendarab 7 darab 5. Boleh juga buat 7 darab 5 ataupun 5 darab 7. Baik, untuk 7 darab 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi, kita tulis di sini 5, 3 di bahagian atas. Kemudian, kita darabkan 2 darab 5. 2 darab 5, 10. 10 tambah 3, 13. 3 di bahagian bawah, 1 kita naikkan ke atas. Sifar darab 5. Sifar darab 5. Sifar tambah 1. Okey, jadi jawapannya adalah 1. Baiklah, bagi soalan ini mempunyai jawapan 1.35 liter. Soalan yang sama tetapi kali ini kita menggunakan cara kedua. Cara kedua iaitu menggunakan kaedah bentuk lattice di mana kita tuliskan nombor dalam petak seperti ini dan jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Selepas itu, kita buat garisan okay, di dalam petak berkenaan dan kita mula mendarab 7 darab 5, 35. Kita tulis 3 di atas, 5 di bawah. Seterusnya, 2 darab 5, 2 darab 5, 10. Dan sifar darab 5, sifar darab 5, sifar. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan operasi tambah mengikut baris. Okey, yang pertama ini kita turunkan dahulu 5, kemudian 3 tambah sifar 3, 1 tambah sifar 1, sifar kita turunkan sahaja. Baiklah, untuk bentuk lattice, jangan biarkan dalam keadaan begini. Anda perlu mengeluarkan jawapan dari bentuk lattice ini di mana kita bermula dari bahagian atas. Okey, sebelum tu turunkan titik perpuluhan. Okey, untuk keluarkan jawapan daripada bahagian atas, bawa ke tepi. Jadi, jawapan yang terhasil adalah 1.35 dan unitnya adalah liter. Kita teruskan dengan contoh kedua. Soalan, hitung sifar perpuluhan 416 liter darab dengan 25. Apabila soalan dalam bentuk perkataan seperti ini, biasakan untuk menulis dalam ayat matematik. Jadi, kita boleh tulis dalam bentuk ayat matematik sifar perpuluhan 416 liter darab dengan 25. Okey, kita menggunakan kaedah pertama iaitu pendaraban menggunakan bentuk lazim. Sifar perpuluhan 416 kita darabkan dengan 25. Bermakna untuk soalan ini kita akan menggunakan dua sifir iaitu sifir 2 dan sifir 5. Baik, nombor sifar 41 dan 6 kita akan darabkan dahulu dengan 5. Kita mulakan 6 darab 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sifar di bawah, 3 di atas. 1 darab 5, 5. 5 tambah 3, 5, 6, 7, 8. 4 darab 5, 5, 10, 15, 20. Sifar di bahagian bawah, 2 di atas. Sifar darab 5, sifar tambah 2. Jawapan 2. Baik, keempat-empat nombor telah pun kita darab dengan 5. Sekarang ni
Nombor sifar 4, 1 dan 6 kita akan darab dengan 2. Tetapi sebelum itu, lihat kedudukan nombor 2. Nombor 2 berada di sini. Jadi kita perlu menulis sifar di bahagian ini. Okey. Baru kita boleh mulakan mendarab. 6 darab 2. Okey, boleh buat 6 darab 2, 2 darab 6 pun boleh juga. Okey. 2 4 6 8 10 12. 2 di bahagian bawah, 1 kita naikkan ke atas. Kemudian 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 4 darab 2, 2 4 6 8. Okey, perhatikan kedudukan nombor 8 itu di mana ya? Kemudian kita darabkan sifar darab 2, sifar darab 2, sifar. Setelah itu, kita lakukan operasi tambah bermula dari nilai tempat sah. Okey, sifar tambah sifar, sifar. 8 tambah 2, 10. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 8, 10. 1 tambah sifar, 1. Adakah telah selesai? Belum lagi. Kita turunkan titik perpuluhan. Baik, jawapan yang terhasil adalah 10.4 liter. Soalan yang sama tetapi pada kali ini kita menggunakan cara kedua, iaitu menggunakan kaedah bentuk lattice. Baiklah, kita tulis nombor tersebut dalam petak seperti ini. Sifar 416 darab 25. Jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Dan kita buat garisan di dalam petak seperti ini. Baiklah, kita darabkan 6 darab 2. 6 darab 2, 12. Kemudian 1 darab 2, sifar 2. 4 darab 2, 8. Tetapi kita tulis sifar 8. Sifar darab 2, sifar, sifar. Kita teruskan. 6 darab 5, 30. 3 sifar. 1 darab 5, 5. Jadi kita tulis sifar 5. 4 darab 5, 20. Dan sifar darab 5, sifar, sifar. Kita teruskan dengan operasi tambah bagi setiap barisan ini. Jadi kita mulakan di bahagian bawah. Sifar 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Sifar 1 di atas. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Seterusnya, 8 tambah 2. 8 tambah 2, 10. Dan di barisan sini, 1. Akhir sekali, sifar. Seperti tadi, jangan biarkan soalan dalam keadaan begini tanpa kita mengeluarkan jawapan. Jadi, kita keluarkan jawapan daripada atas ke tepi. Tetapi sebelum itu, turunkan titik perpuluhan dia mengikut baris dia, okay? Daripada atas ke bawah. Baiklah, kita keluarkan jawapannya adalah 10.4 sifar sifar liter, ataupun boleh juga kita tulis sebagai 10.4 liter. Seterusnya, kita ke contoh 3. Soalan, hitung 100 darab sifar perpuluhan 8 liter, berikan jawapan dalam unit mililiter. Biasakan apabila ada soalan dalam bentuk perkataan seperti ini, kita perlu menulis dalam ayat matematik. Jadi, kita tulis 100 darab sifar perpuluhan 8 liter, jawapan dalam unit mililiter. Baiklah, untuk pendaraban dengan 10, 100 dan 1000 sebenarnya ada kaedah yang mudah untuk menyelesaikan soalan ini. Baiklah, infonya apabila darab, titik perpuluhan perlu bergerak ke kanan. Apabila darab dengan 10, 10 ada satu sifar, kita gerak satu tempat perpuluhan ke kanan. Darab 100, 100 ada dua sifar, gerak dua tempat ke kanan. Manakala darab dengan 1000 ada tiga sifar, jadi kita gerak tiga tempat ke kanan. Baiklah, untuk 100 darab sifar perpuluhan 8, 100 ada dua sifar, jadi gerak dua tempat ke kanan. Okey, seperti ini. 1, 2. Dan titik perpuluhan baru akan berada di
bahagian situ dan kita tambahkan sifar. Jadi jawapan yang terhasil adalah 80 liter. Perhatikan pada jawapan yang dikendaki adalah dalam unit mililiter, tetapi jawapan yang kita perolehi adalah dalam unit liter. Jadi kita perlu melakukan penukaran unit. Ingat semula kemahiran sebelum ini, penukaran liter ke mililiter perlu mendarab dengan 1000. Jadi 80 liter kita darab dengan 1000. 1000 ada 3 sifar, jadi kita tambah sahaja 3 sifar dekat bahagian belakang. Dapatlah jawapan 80,000 mililiter. Kita tiba ke contoh yang keempat. Soalan 10 darab 1,2 per 5 liter bersamaan berapa liter? Baik, kali ini soalan melibatkan pecahan. Apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali, cuba lihat dekat pecahan ini. Okey. Kita perlu menukarkan pecahan nombor bercampur ini ke pecahan tidak wajar. Bagaimana? Kita darabkan dulu. 1 darab 5, 5. 5 tambah 2. 5 tambah 2 akan jadi 7. Jadi, pecahan tidak wajar bagi 1,2 per 5 adalah 7 per 5. Kita boleh bina ayat matematik baru di mana 10 darab 1,2 per 5 kita dah tukar kepada pecahan tidak wajar 7 per 5 liter. Baik, cara paling mudah adalah cuba perhatikan nombor 5 dan nombor 10. Ada dalam sifir 5. Nombor 5 ada dalam sifir 5, nombor 10 pun ada dalam sifir 5. Jadi, kita boleh buat kaedah pemansuhan di sini. 5 berada di tempat yang pertama, 10 berada di tempat yang kedua. Seterusnya, kita darabkan sahaja 2 darab 7. Okey, 2 darab 7, jawapan adalah 14 liter. Harapan saya agar anda memahami kandungan video pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai sokongan kepada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa dan di lain ketiga. Bye!